wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah. Bapak Ibu, hatur nuhun atas kepimpinannya di kampus tercinta kami, Dalton University. Ini adalah tempat hotel linian yang dimiliki oleh kampus Dalton University. Terima kasih untuk rekan-rekan Kakak-kakak yang sudah bisa hadir di acara ini. Terima kasih juga buat Telkom University yang sudah mengadakan acara ini. Kalau saya Sumping di kampus kami tercinta ya, Telkom University. Mungkin agak berbeda dari semester lalu, kita mengadakan di kelurahan ya, di Karang Kelurahan. Yang ada yang hadir di sebelumnya, yang semester lalu ada yang hadir dan kembali lagi. Maksudnya hadir lagi sekarang. What is brand? Nah, sekarang kita masuk ke branding. Bapak Ibu mungkin sering dengar ya, brand. Brand itu apa menurut Bapak Ibu? Dari persepsi atau yang ada di benak ibu dan bapak menerangkan apa? Artinya mungkin ibu merek mah definisi nama apa? Nanya apa kira-kira? Nama ya. Nama merek. Oke, nama dari suatu produk. Oke, jadi pasti berlandaskan ke teori gitu ya. Ibu bapak yang praktis sih, yang sudah terjun di dunia tentu ya. Nah itu biasanya ada kombinasi dari bentuk ya, keunggulan produk kita biasanya kalau misalnya dibuat apa karya itu ini yang rasa limbahnya seperti ini, yang itu coklat sudah ini. Dan ini ada satu lagi Bu, yang kulit pisang, jadi limbah kita buat. Oh, limbahnya di bawah juga. Iya, jadi maksudnya untuk mengusung Jero Food Waste gitu. Iya, Jero Waste ya, Pak. Selamat siang Bapak dan Ibu, perkenalkan. Saya Dani Marcelino, dosen dari Prodi Digital Marketing. Sebelumnya terima kasih kepada Bu Betani yang sudah menyampaikan materi di tahap sebelumnya. Oke, di sini ya sebelumnya saya mulai dari kira-kira nih Bapak sama Ibu udah tahu nggak sih perbedaan antara marketing dan selling? Kira-kira apa sih bedanya menjual sama memasarkan? Konsep dasarnya? Kira-kira ada yang bisa ngasih pencerahan atau deskripsi atau apa gitu? Sebenarnya kalau marketing itu apa? Kalau menjual itu apa gitu? Sebenarnya dua hal itu punya goals yang berbeda. Kalau selling itu dia hanya menjual kan, tapi kalau yang marketing lebih kompleks lagi karena menggunakan beberapa marketing means ya. Oke, thank you. Dari sini naik mungkin sangat jelas, jadi kayak kandungan karbohidrat berapa, kandungan ini berapa, dan akan lebih bagus masuk ke apa namanya dinas industri itu ya Pak ya, masuk ke situ ya, didaftarin, kemudian label halal ya, label halal dari saya sudah cukup tercerahkan hari ini. Ya. Saya lihat ada beberapa lampu yang masih redup ya di atas ini. Ada yang sudah nyala, ada yang redup. Oke, baik, ini ke pematerian yang terakhir ya dari apa dan rangkaian acara pada hari ini, Bapak Ibu. Ini langsung ke Pak Dendi. Ya, Pak Dendi akan memaparkan materi terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan praktek ya Pak ya. Yang praktek. Jadi Bapak Ibu masih semangat ya? Semangat. Cek sound dulu. Selamat pagi. Pagi. Oke. Saya tambahkan satu lagi ya. Jadi Telkom University ini punya jargon juga ya Bapak Ibu. Punya budaya juga gitu. Jadi nama budaya itu adalah Hey. Hey ini singkatan dari Harmony, Excellence, dan Integrity. Jadi kayak gini bahasanya kalau misalnya saya nyebutin Telkom University, Bapak Ibu harus mempraktikannya seperti ini ya, Harmony, Excellent, Integrity. Jadi integrity-nya di sini ya, Harmony, Excellent, Integrity. Oke, dicoba ya. Telkom University. Harmony, Excellent, Integrity. Oke, sekali lagi ya. Telkom University. Harmony, Excellent, Integrity. Baik, tepuk tangan buat kita semua.
Jadi saya lebih banyak ke pastry. Hari ini kita akan mempraktekkan Bapak Ibu pengawetan makanan seperti ini. Cuman yang beda, kalau ini kan nanti prosesnya yang menggunakan ini sama drying, pengeringan. Cuman metode pengeringan ini nanti ada lagi, yang ini nanti kita pakai pengeringan beku, jadinya seperti ini. Kalau yang sekarang kita pengeringan panas, dehidrasi gitu. Jadi kita alatnya seperti ini, dehidrate, Bu. Kita nyalain 26 derajat Celcius, waktunya bisa di-set di sini juga ada. Jadi kalau di kami kan prodi perhotelan. Jadi kalau bikin kue, bikin garnis, kalau Bapak Ibu pernah lihat kue garnisnya itu buah-buahan dipotong terus jadi kering, ini alatnya seperti ini. Saya bisa perlihatkan, ini sudah dinyalain, jadi dalamnya seperti ini Bapak Ibu. Dipotong kecil-kecil, nanti dimasukkan ke sini, sama seperti oven. Tinggal dipotong, disimpan di sini ada waktunya juga. Kalau rempah-rempah itu suhunya 95 sampai 125 Fahrenheit atau 35 derajat Celcius. Di sini ada apa? Ada panduannya. Alatnya seperti ini. Ini di kami universitas yang dicarinya itu bagaimana kita mengelola komoditi yang ada di sebuah daerah. Jadi komoditi yang bisa dijual atau bermanfaat untuk daerahnya begitu. Dan biasanya kalau pendinginan ini yang selalu kalau selamat.